Ada seorang anak laki-laki yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ia bernama Firman. Ia terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Namun, di balik kekurangannya, ia tidak pernah merasa gengsi untuk membantu kedua orang tuanya. Saat ia libur sekolah, ia selalu ikut bekerja dengan ayahnya. Saat ada waktu luang, ia pergi memulung demi mencari cuan. Tak kenal panas, tak kenal hujan, ia selalu mencari uang demi memenuhi kehidupannya dan kedua orang tuanya. Ia selalu bermimpi untuk menjadi orang yang kaya agar tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Dan ia selalu bermimpi untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Bohong rasanya jika ia tidak ingin seperti anak-anak yang lain yang serba berkecukupan. Namun di balik semua itu, ia selalu merasa bersyukur atas keluarga yang harmonis dan hangat. Saat ia termenung sendiri, ia selalu merasa kasihan terhadap kedua orang tuanya yang harus memikirkan esok harus makan apa, uang dari mana, belum lagi dengan biaya sekolahnya. Tapi dari itu semua, ia selalu semangat untuk membantu orang tuanya mencari uang. Ya, di balik semua itu, ia adalah anak laki-laki yang tangguh, bekerja keras, bertanggung jawab, dan ikhlas. Yang membuat ia merasa semangat adalah ibu dan ayahnya yang tidak pernah mengeluh capek untuk membiayai kehidupannya. Kadang aku merasa tak adil dengan ini semua, munafik rasanya jika aku tidak ingin seperti mereka yang bisa bermain dengan teman-temannya, memiliki handphone, motor. Ya, tapi aku tidak bisa menyalahkan takdir. Aku hanya bisa menikmati semua yang aku punya saja. Aku hanya bisa mensyukuri apa yang saat ini aku rasakan. Aku yakin pasti suatu saat nanti aku akan bisa seperti mereka. Sebentar. Ya, sini jadi dulu ya. Ini paling dapatnya cuma 5.000. Oh, ya, Mbak. Ya. Ini akhirnya rambut gue ya, Pak. Halo, yuk, dolan di band kita, Bu. Oh, iya, yuk, ngapain lo? Oh, iya, ngapain, Pak. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Lo akan mulai bilang.
apa itu ini? Tas mulung bu. Wah. Alhamdulillah mau oleh saat ini bu. Ya alhamdulillah le, karena ikut bu pangan. Yowes, yang maju mulu. Ya bu. Pak, Bu, keluar dolan. Ayo, Le, hati-hati. Iya, Bu. Jangan aneh, Le. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Man? Dari rumah. Dilihat-lihat kayak ada yang baru nih. Ah, biasa aja lah, baru dibeliin sama bokap. Beli motor sama bokap lah nih, gue dibeliin sama nyokap jam baru, branded lagi. Brand juga ya? Iya. Kapannya aku bisa dibeliin barang-barang kayak mereka? Kenapa dunia ini kadang gak adil buat aku? Apa nanti aku bisa kayak gitu? Tapi kapan ya? Aku juga mau merasakan punya seperti itu tanpa harus bersusah payah dulu. Apa yang paling ibu pak? Bahasa ibu, bu. Bapak yang paling dipanggil saya ibu. Iki bu, tole mumpung libur sekolah, tak jadi bapak kerja nih, Saiful. Ah, ya wes, Firman? Firman? Ya pak. Ayo nih, mari bapak kerja, nih, Pak Saiful. G. Ale. Ayo tak bapak kerja yuk. Tadi mangkare ibu ini sih. Oh, oke. Hati-hati nih. Ya, Bu. Salamin, Bu. Iya. Itu. Halo. Semoga suatu saat aku bisa memiliki rumah seperti ini. Pasti aku pajang semua foto-foto keluargaku dan foto-foto masa kecilku. Sepertinya akan lucu sekali. Aku yakin dan selalu yakin aku bisa merasakan rumah dan kehidupan seperti ini. Jadi, ya, tolong ambil makan ya, nggak usah makan, pakai dingin aja. Oke, nah.
Makasih ya. Iya, Dek. Kamu mau kemana? Pagi-pagi udah rapi. Ya aku mau shopping lah sama teman-teman aku mau kumpul. Ini udah siang loh, ini udah jadwal aku kali. Hei, kamu bisa nggak sih dibilang? Apa? Kamu ini bisa nggak sih beresin rumah? Berantem lagi, padahal lagi ada aku di sini. Bisa gak sih? Kau usah berantem terus. Semua udah enak gampang. Kamu tuh udah beli shopping, beli ini tuh buat apa? Ya buat aku enggak. Lah, buat apa? Kamu yang udah ngambil aku dari orang tua aku, kamu dari kayak berarti kamu gak usah protes dengan ini semua. Apa aku kerja balik tulang malah kamu beliin kayak ini itu gak kepake. Buat apa? Ya kan itu udah tugas kamu sebagai suami aku. Apa yang salah? Gak ada yang salah dari itu semua. Ah sudahlah, kamu berisik banget, kamu berangkat. Sering terjadi, bahkan tiap hari orang tuaku selalu berantem karena masalah lafaz yang sepele. Cuma perkara makan siang aja atau makan pagi, entah itu juga atau makan malam gitu, mereka pasti selalu berantem, selalu ribut. Aku sebenarnya sedih ngeliat orang tuaku kayak gitu terus. Aku pengen punya keluarga yang harmonis, yang gak pernah berantem. Hal-hal kecil sekalipun mereka pasti berantem. Mereka juga sibuk sama urusannya sendiri. Yang papa lah, suka meeting, ada rapat, kerjaan, keluar kota, terus mama juga, kerjaannya cuma shopping terus, arisan, kumpul-kumpul sama temennya, jarang ada waktu sama aku. Aku pengen diperhatiin sama orang tua aku pengen punya keluarga yang cemara, kayak anak-anak lain. Aku harusnya bersyukur karena hidupmu gak ada, segera dikuruti oleh orang tuamu juga. Ya memang sih, apapun yang aku mau mereka pasti kasih. Apapun yang aku minta pun mereka kasih. Tapi bukan itu yang aku mau, bukan materi yang aku mau. Aku cuma minta waktu orang tuaku aja kok. Waktu supaya mereka selalu ada buat aku. Entah itu nemenin aku makan, atau nemenin aku nonton TV, atau sekedar ngobrol-ngobrol aja. Tapi nyatanya mereka gak bisa kasih itu. Mereka sibuk sama urusannya masing-masing. Tapi terkadang aku malah ingin seperti kamu yang hidupnya semua serba ada itu. Gak semua apa yang kamu lihat itu seperti yang kamu bayangkan. Contohnya kayak aku memang anak orang kaya. Semua apa yang aku mau mereka pasti turutin, mereka pasti kasih. Cuma bukan itu yang aku mau. Justru aku malah pengen hidup seperti kamu. Hidupnya sederhana. Orang tua kamu juga pasti punya banyak waktu kan buat kamu, gak sering sibuk
keluar kota terus, gak sering sibuk sama urusan mereka sendiri. Pasti kamu juga sering kan makan bareng sama orang tua kamu. Terus juga pasti kamu sering ngobrol-ngobrol sama orang tua kamu. Aku gak pernah merasakan hal itu. Orang tua aku sibuk sama urusannya masing-masing. Mereka gak pernah mikirin aku. Firman, ayo pulang. Iya pak. Ya udah, aku dipanggil bapak untuk pulang. Kamu yang sabar ya, pasti kamu bisa menjalani ini semuanya. Banyak pelajaran yang Firman ambil dalam kehidupan yang telah ia lalui. Ternyata, terlahir dari keluarga yang sederhana, serba kekurangan pun tidak buruk. Karena menurut Firman, terlahir menjadi orang kaya pun tidak akan menjamin kebahagiaan yang ia rasakan sekarang akan terjadi saat ia menjadi orang kaya. Ternyata, menurut Firman, ia hanya perlu mensyukuri atas apa yang ia miliki, terutama memiliki keluarga yang harmonis, yang hangat akan dirinya, itu jauh lebih penting akan masa pertumbuhannya. Dan menurut Firman juga, kebahagiaan keluarga, keharmonisan, serta kehangatan keluarga tidak bisa ia beli dengan materi atau apapun itu. Ia tetap semangat untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya.